Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ketemu sama Mas Ujang KDI. Ye, Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Sekarang tinggal di mana, Mas? Sekarang masih tinggal di Komplek Pagar Alam di Jalan Gunung. Jalan Gunung ya. Kita udah lama ya, Mas, udah enggak ketemu ya. Udah sekitar berapa tahun ya, Mas? Kurang lebih mungkin 11 tahunan. Iya, Mas ya. Kebanggaan nih berjuang teman-teman lama. Silaturahmi kita, Mas ya. Sekarang kita, Mas, kita mau jam session ya. Udah lama enggak dengar suara Mas Ujang ini. Gimana, Mas? Ini lagu apa ini? Ini kembali nih, kembali. Kembali ya, Mas. Oh, udah siap, Mas? Ya udah, Mas ya. Ya, kita saksikan Mas Ujang KDI, udah lama enggak ketemu ini. Yuk, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama teman-teman ngejam bareng malam ini, happy ending bersama. Malam ini lagunya berat, Ju. Dari almarhum Iklim, aduhai seribu kali sayang. Kita coba ya. Berdosakah diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemeratap. Oh, sungguh memilukan, tak dapat ku kali sayang, sangkaku kan kemati cerita kasih kita. Rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikan segugus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Apakah sebenarnya terjadi hingga kau bersikap demikian, sedang kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku kenangkan, semua telah nyata, cinta menggurau, datang dan hilang semau hatimu, itulah falsafah pegangan cintamu. Namun harus kau ingat, hati yang manakah selamanya kan sabar. Thank you.
apakah sebenarnya yang terjadi hingga kau bersikap demikian, sedang kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Aduhai, tak sanggup ku kenangkan semua telah nyata cinta mengurau datang dan hilang semau hatimu, itulah falsafah pegangan cintamu. Namun harus kau ingat hati yang manakah selamanya kan sabar. Alhamdulillah Mas ya, tadi udah ngejam sama Water Official ya. Tadi Mas bawain lagu apa aja Mas? Tadi sudah ya, kita coba tadi ya dari albumnya Mas Iklim, almarhum. Kalau gak salah, Aduhai Seribu Kali Sayang. Wah, dan lagu itu keren Mas. Selanjutnya lagu Spoon, Rindu Serindu Runyinya. Lagu Rindu itu zaman aku SD itu Mas. Iya. Zaman-zaman SD, wah itu terkenal. Mas, sejak kapan bis ini apa? Ikut-ikut ngeband nih Mas? Ikut ngeband. Kalau ikut ngeband jujur, kalau nggak salah dimulai tahun 2002 ya, masa-masa SMA itu sekolah. Tapi sebelum itu kita juga pernah ini Dika, iya, sebelum iya, ke festival rock, ikut-ikut festival rock, kita juga kan berawal dari festival lagu daerah. Daerah cuma kita, iya, Mas. Cuma kita, Mas. Cuma kita, ya. Pada zaman-zaman SMA dulu Mas ya. Iya iya. Pas zaman SMA itu Mas, aliran musiknya aliran musik apa ya Mas? Dari jenis aliran musik yang kami ambil, kiblat kami grup band power metal seperti power metal, Jamrud, kalau luar The Purple, apalagi Gun Roses. Wah itu keren Mas. Mas Ujang nih terkenal lagu She's Gone ya, benar nggak Mas? Ya. Mas Ujang. She's Gone. She's Gone. She's Gone ya. Pleset dikit Mas. Mas, pada zaman festival itu pernah ikut di daerah mana saja Mas? Kami ikut festival yang lumayan jauh, itu ikut festival Sumatera Selatan, Sumbaksel, itu di Muara Enim. Nah, Palembang, yang di BW. Oh ya, Sumatera Bangsa ya. Oh ya, zaman-zaman di Palembang. Zaman SMA ku pas di Muara Enim apa enggak salah jurinya Edani ya. Ya, ya. Oh itu aku ada itu Mas. Zaman-zaman dulu kan. Ini Mas. Pada zaman dulu Mas, personilnya masih ada yang akrab apa kenal gitu, masih inget? Masih dong, kalau masalah temen ini nggak bisa dilupain. Ini malam-malam ini suatu kebanggaan ini. Udah lama nggak wacau-wacau bareng. Alhamdulillah bertemu beliau kembali, Saudara Agus, gitaris kami. Wah, gitaris Westwater ya. Wah,
Alhamdulillah maju terus ini malam ini. Mudah-mudahan studio Weight Water selalu maju dan kompak selalu. Amin. Semoga amin. Kedapur rekaman Mas ya. Mas, kesibukan sekarang apa ya Mas? Kalau dari kesibukan jujur, aku kuli bangunan, kerja bangunan itu Mas. Iya, iya Mas ya. Pokoknya kerja apa aja penting halal. Ya Mas, ini Mas, aku dengar-dengar dulu kan Mas Ujang ikut KDI Mas. Ceritain dulu Mas gimana pas pengalaman KDI Mas. Jujur, memang bisik aku sebenarnya di dangdut ya. Tapi nggak tahu rock. Alhamdulillah ikut-ikut karena ini teman ini mensupport terus. Dicoba alhamdulillah juga bisa diseri-serikit sedikit. Masalah berbicara tentang pengalaman KDI, buh, luar biasa, nggak bisa diomongin. Wow, keren. Tapi alhamdulillah biasa. Sudah alhamdulillah masuk itu dulu di salah satu stasiun TV swasta TPI tahun ya. 2009 itu Mas. 2009 Mas ya. Yeah. Itu zaman-zaman aku tamat SMA itu Mas. Kemungkinan. Iya Mas. Iya itu. Iya Mas. Tapi luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa itu ya ya. Mas Ujang. Ya. Udah keluarga kan Mas? Alhamdulillah sudah. Sudah. Udah punya anak ya. Iya. Anak sudah juga punya. Ya Mas. Coba Mas teriakan apa lagu She's Gone. She's Gone. She's Gone Mas. Iya lupa ini. Saya aduh. She's Gone. She's Gone Mas. Sedikit aja Mas. Waduh. Aduh gimana itu Mas? Gitarisnya Weight Water ini ya namanya siapa? Mas Agus ya. Mas Agus udah lama nih kenal sama Mas Ujang. Ada nyentrong. Sama Mas Ujang ya. Sama Mas Ujang kebetulan waktu itu kelas 2 Jang ya. Iya, kelas 2. Pada saat itu waktu itu belum ketemu Jang, kami main di acara ulang tahun Uut. Nah, ingat kan? Nah, kemudian Ujang nyanyi. Nah, dari situ ternyata kita klop. Sehati ya. Iya, sehati. Jadi yo kita terus ke dengan ikut festival ya alhamdulillah dengan apa namanya prestasi bakat dari seorang Ujang nah di situ juga masuk kami untuk mengimbangi laju kami belajar akhirnya ya alhamdulillah Jang ya untuk SMA 1 kita sudah memberikan terbaik ya. Wow, ya. Ya kalau diomong ke masalah sahabat mungkin kami sudah seperti keluarga yang pada saat itu ya. Yang mana kalau kata wong sini tuh semakan setidu. Ya mungkin itulah. Mungkin itu saja ya. Mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata seperti itu ya. Ya makasih banget buat Mas Agus. Mas, apa lagi ya? Saya mau nanya nih, Mas. Iya, boleh. Ini, Mas, personilnya tuh selain Mas Agus siapa saja, Mas? Pas zaman-zaman SMA. Personil. Iya. Ini
kalau di vokal saya sendiri ya. Iya. Kalau di gitar itu Mas Agus. Kalau di drum itu Mas Hanifan. Dan kalau di bassis itu Suben. Subhan. Suyat ya. Mas Suyat. Suyat itu yang kedua ya. Yang kedua ya. Subhan usah pegang bass. Oh, pegang bass ya. Sebelum rokok enggak apa-apa Mas. Ya enggak apa-apa Mas. Ngopi, minum aja Mas. Ini Mas, ada kopi Mas. Ya. Kita kopi bareng Mas. Pengen tahu Bang harapannya untuk generasi gitu. Iya Mas, saya mau nanya nih tuh harapan untuk generasi musik di Pagar Alam apa ya Mas? Masukan gitu. Masukannya Mas. Masukan luar biasa pokoknya. Alhamdulillah sedikit-sedikit tapi aku akui jempol untuk apa kemajuan anak didik Pagar Alam. Wes, terutama generasi muda. Yeah. Pokoknya jangan pantang menyerah. Jauhin tuh narkoba. Insyaallah semua doa akan terijabah. Amin. Ya sekian dah ini Mas ya, kita tutup acara kita ngejam bareng sama With Water ya. Ya. Makasih. Sekian dan terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angin berhembus bercabang.